and talk, but I'll get in the bag. I see the reason that the motherfuckers taking the path. I know they never wanna be the one to step like that. Like, 俺はなる強くて上手くてそして速い選手に。この試合、俺は必ず勝つ。もっともっと強くなります。ここでやらずにどうやって試合で結果を出すんだ。Bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.gb ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Firefly, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Oke guys, di kesempatan kali ini kita bakal nge-review Yuga Middle School ya. Jadi Bang Dut, gue coba gacain akunnya 5 step. Itu 5 step paid ya. Dan dapat Yuganya guys, alhamdulillah banget ya. Jadi kita bakal nge-review Yuga di tim Japan ya. Apakah lebih better daripada Yuga SDC? Cuman kayaknya sih nggak mungkin ya. Oke, kita bakal lihat dulu ya. Ini jadi tim skillnya sudah ada yang baru. Ini ya, activate 5 skill type Japanese dan middle school bakal nambah 2% ya. Sebenarnya sih nggak terlalu bagus banget sih ya kalau dilihat-lihat ya. Kayak lebih bagus Yuga SDC ya. Cuman gue mengingat guys, kalau meta sekarang kayak Yuga ini bakal jadi support kayaknya sih ya. Tapi kita bakal lihat dulu ya. Jadi setelah di boundary break level 4 ya. Ini shotnya 14.000 dua-duanya. Powernya juga 14.000 ya, maksudnya 14.000 dua-duanya untuk shot dan power ya. Tapi untuk begalnya ngeri sih guys, 13.000 sama 13.000 dua-duanya ya. Jadi bisa ngebegal ya, karena dia ada Inside Master. Dan sudah dicolok Yuga SDC, karena punyanya Bang Dut Dupe ya. Jadi kalau Dupe sih kayaknya sih nggak masalah ya, soalnya nanti kan bisa dipindah-pindahin ke Yuga yang lain ya. Sama Insanely Wild Tiger, Dupe-nya banyak banget sih kalau Insanely Wild Tiger ya. Bang Dut sudah terlalu OP, cok. Ini kita pindahin bisa nggak sih? Tak. Nah, kita pasang shortcut skill. Jangan-jangan kita keluar room. Feeling gue keluar room sih. Nah, bener kan? Wait. Oke guys, kita sudah buat roomnya lagi ya. Jadi di sini gue ulang lagi ya. Di sini ada dribble range enhance, waktu range enhance, skill block cancel 2 sama Japanese player killer. Ini udah otomatis nge-counter si siapa namanya? Si Michael kayaknya ya. Tapi ini ada one to enhance, dribble range enhance ya. Cuman gue nggak bisa pakai itu karena yang lainnya belum gue iniin karena masih belum BBSSR ya. Tapi ya udahlah ya, ini Japanese player killer guys. Jadi kita coba aja deh. Jadi kayak penerima bola aja lah ya. Dan di sini sudah ditemani sama Densuru aka Deddy Surya. Jadi kita langsung coba aja guys. Apakah Yuga bisa menjebolkan gawang Genzo? The real counternya ya. Sebenarnya sih ini kayak Yuga nggak bakal bisa ya. Kecuali ada team skill middle school lagi. Tapi kayaknya untuk si siapa namanya, Yuga sama Sorimachi bisa dikombi sih. Soalnya tim Japan bisa nggak ya? Tapi Tsubasa nanti nggak bisa main ya, karena dia butuh warna biru. Oke, ini ditemenin sama Dancer, pakai ID gua ya. Oke, kita lihat guys. Nah, ini stat lawan non-Japanese ya. Lawan non-Japanese sih emang kecil sih, tapi dia jangan lupa guys, dia ada Inside Master ya. Ya Allah, dua-duanya body tackle, cok. Gue cuman masang shot doang sih, tapi nggak apa-apa lah ya, buat nyoba-nyoba doang.
Oke. Ternyata dia berhasil melewati. Kayaknya ini bakal dribble dua kali deh. Oke, tapi ada. Sebentar. Sebentar. Wait, wait, wait. Gue belum pasang tackle sih untungnya. Saya sudah tahu ID saya sendiri ya. Dorodon Sobra. Waduh, kita kebanyakan lawannya ya. Itu Tsubasa masih Tsubasa itu tuh. Tsubasa masih Tsubasa merah guys kita ya. Cuman ada 3 SD tapi Tsubasa merah. Akun DB saya itu ya. Oke, kita lihat stat dia bentar. Dugu bisa langsung oper enggak? Aisyah. 79.000. Bon 66,5%. Ayai, bentar ya, guys. Gue capek banget deh kalau misal ngurusin RNG begini tuh gue udah paling males sih sebenarnya sih. Kita oper dari Sawada lagi, 79.000 lawan Japan, guys. Tapi tetap sih nggak bisa ngelewatin Genzo ya. Genzo kan 78.000 lawan FW. Dan gitu udah gitu merah lagi. Aduh, belum bangun pula lagi kamu. Hey, Yuga. Bangun. Kamu mau hotline gak? Kita kalau misalnya nggak bisa dapet hotline, yaudah lah ya. Yuga kita tiba-tiba maju. Yuga kita tiba-tiba maju, guys. Anjing emang. Dan gue baru sadar ya, Takeshi itu nggak ada Fierce Tiger itu ya. Adanya Toho Golden Blue tuh, jelek anjir. Duh, bisa nggak ya ngoper ya? Gue males match up sama Michael sih. Oke, lawan non-Japanese 67.000 doang ya. Non-Japanese kayak tolol gitu loh Hyuga-nya ya. 66,5%. Padahal ini udah hotline ini ya si Takeshi ya. Gila. Anak kecil udah bisa nendang beginian ya. Nanti anak kecil bisa insanely, cuy. Tapi ya enggak, itu enggak menjawab. Itu enggak menjawab, tetap Hyuga lebih kuat ya. Itu 79.000, oke okay. Tetap enggak bisa ngalahin Hyuga SDC sih. Valid ya. Gue mau coba ngambil bolanya pakai Tiger ini deh. Ini gede banget sih guys, belum ditambah 30% ya. Gue malah ngeliat si Hyuga ini jadinya support guys. Paling kalau ketemu lawan Ken sih ya, lawan Ken sih udah pasti mati parah cuy. Udah mati parah lagi. Ini kalau misalkan S10 bisa nangkep ya lucu. Beneran lucu cuy. Saya bisa ngoper kemana ya? Oh,
Gue mau pengen pakai Insanely sih. Ya, gue cuma pengen ngasih tahu kalian, kalau misalnya kalian mau pengen top up CTDT, Genshin Impact, OPBR, yang murah, aman, dan terpercaya, fast respon banget, gue rekomendasiin kalian untuk top up di Kiano Store, guys. Ini gue mau pengen ngasih tahu kalian untuk list yang di Captain Tsubasa Dream Team, guys. Which is ini harganya beda jauh banget dari harga asli di store CTDT-nya. Ini harganya 200 trimbol bisa kalian dapatkan dengan cuma 1.160.000. Itu udah jauh banget dari harga store aslinya. Jadi tunggu apa lagi? Kalian mau pengen top up CTDT biar akun kalian kece, langsung aja ke Kiano Store, guys. Back to the game, let's go. Gua pikir
Enggak sih guys, Yuganya no sih guys. Gue kurang suka sih Yuganya ya. I'm so sorry untuk disappoint you guys. Yuganya not good. Menurut kalian untuk Hyuga MS, apakah setelah kalian melihat review ini kalian pengen Hyuganya? Langsung tulis di kolom komentar guys. Berarti segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you in the next video guys. Bye bye guys ya.